Langsung saja ya, kita sambut ya Cing Abdul ya. Oke, ini dia Marcel! Panik ya. Selamat malam Grand Final Suci ya! Mantap sekali teman-teman semuanya. Terima kasih masih bertahan di sini. Dan saya senang banget hari ini bisa main di Grand Final. Apalagi datang banyak banget orang-orang yang penting hadir hari ini. Bapak Polisi, selamat malam Pak Kapolres. Mantap sekali. Saya percaya bahwa hidup memang cepat bisa berubah, brother. Kemarin gue menghadap polisi, tapi sekarang polisi menghadap gue. Pak. Ketawa ngakak banget lagi tadi. Banyak pikiran ya, Pak. Apalagi hari ini kedatangan Siskae. Di mana Siskae? Hei, Siskae! Sahabat residivis! Yeay! Sobat Borgol! Aku penontonmu! Ih, mantap sekali. Senang banget Siskae, gokil. Tapi hari ini aku senang banget bisa main di Suci X, teman-teman, karena selain ada My Love, Selena Evangelista. Aku kerja dulu hari ini ya. Anak keempat, brother. Banyak banget bisa main Ludo itu. Banyak banget. Full. Main Ludo full. Gak ada yang kosong. Waduh, kacau. Biaya mahal, biaya. Seminggu, Selena Evangelista punya biaya 5 juta rutin. Untuk beli buah anaknya. Berarti sebulan 20 juta ketahuan bikin kebon. Jadi harvest moon ada yang... Gak apa-apa, kebon aja udah gak apa-apa lah. Dan gue senang banget gue hari ini karena secara komedi kehidupan gue berubah banget. Gue bisa pakai jas seperti ini teman-teman. Dan gue bisa menemukan teknologi-teknologi yang sebelumnya belum pernah gue temuin. Kayak contohnya nih, lu pada pernah ketemu gak sih WC? Jadi waktu itu gue pernah ketemu WC bang. Yang kalau kita masuk, kebuka sendiri. Pernah? Jadi kayak, selamat datang Marcel. Taruhlah barang buktimu di sini. Plang plung. Udah tuh, gue udah BAB. Masalahnya adalah, pencetannya bang, banyak. Banyak banget kak. Jadi waktu itu, gue pencet, des, gak keluar air. Tahu apa yang terjadi kak? Piringannya panas. Itu dalam hati gue ini kan gue lagi BAB bukan mau betelor. Kenapa panas? Terus akhirnya gue pencet lagi. Des. Apa yang terjadi? Gak keluar air. Yang keluar angin. Itu cengkeh kunyit berserakan. Dan akhirnya puji Tuhan gue pencet deng keluar air enak. Karena itu WC teknologi airnya ketika disiram barang bukti semua masuk. Beda sama WC di rumah gue. Lu pernah ngalamin kan? Barang bukti itu ada dua klasifikasi. Yang pertama, yang kalau kita siram kak, nurut. Tapi ada tipe barang bukti yang kalau kita siram ngelawan. Jadi pas kita seru kayak, apa lo? Gue gak mau masuk. Apa lo gitu? Terima kasih gue Marcel Widianto teman-teman.